Kira-kira sebelah mana lagi ya? Hehe. Ada segelincir lagi, teman. Segelincir ini boleh kakak kasih nama ya? Kita kasih nama si Jack, teman. Wadidaw. Gelincir berwarna hitam bernama si Jack. Widi-widi. Karena dia sangat imut sekali ya, dan hewan jinak. Nampaknya dia suka sekali pada kakak, teman. Jadi dia mengikuti terus ya berpetualangan kita hari ini, guys. Wadidaw. It's very nice, yo. Tuh, lihat, teman. Di pinggir kelinci ini terdapat lagi nih, guys. Berangkap yang sama ya. Tapi berbeda warna. Ini adalah perangkap berwarna pink. Ayo guys, kita coba bongkar. Lihat, dia sangat imut sekali kelinci ini, teman. Dia berbadan sangat berat sekali nih, guys. Wadidaw, yo. Kita buka, teman. Satu, dua, tiga. Wih, guys. Ternyata di dalamnya kelinci lagi, temanku. Wadidaw, ini adalah kelinci ya. Nampaknya kelinci hitam ini dia suka sama kelinci yang berwarna putih ini, teman. Lihat-lihat tuh. Wadidaw, yang ini nampaknya kelinci betina, teman. Jadi sangat cocok sekali ya untuk kita jodohkan, teman. Dua kelinci ini nanti dia bisa berternak dan juga beranak nih, guys. Mantul mantul. Nanti kita ambil dan kita rawat ya dua ekor kelinci ini, teman. Biarkan dulu dia berpacaran di sini nih, guys. Bercanda, temanku. Ayo, nanti kita ambil dan kita rawat ya dua ekor kelinci ini. Lanjutkan lagi, teman. Kita melanjutkan lagi untuk berpetualang kali ini ya. Wow, guys, lihat. Ini adalah seekor itik yang sangat besar sekali, teman. Lihat, itik ini nampaknya terjebak dari akuarium ini ya. Wadidaw, itik ini mirip seperti T-Rex, teman-temanku. Wadidaw, karena dia sama ya seperti T-Rex berkaki dua, teman. Tuh, lihat, wadidaw. Tapi kakinya itu adalah selaput, teman. Kakinya itu berbeda dari yang lain ya, karena dia itu bisa berenang dalam air, teman. Kita kasih makan ya. Dia sangat lahap sekali tuh, guys. Nampaknya sangat kelaparan sekali ya seekor itik ini, teman. Nanti kita ambil, oke, ke dalam rumah. Jadi biarkan dulu dia makan makanannya kakak kasih ya. Ayo guys, kita lanjutkan lagi ya. Let's go untuk membongkar semua pintu istana yang sangat besar ini, teman. Tuh, ada pintu istana berwarna biru, biru warna merah, dan biru lagi, teman. Mari guys, kita coba bongkar terlebih dahulu nih gang ini nih. Kira-kira akan ada hewan yang keluar di dalam pintu ini, teman. Mari kita bongkar. 1, 2, 3, 4. Wadidaw, bentar guys, mana hewannya, temanku? Ternyata di pintu yang berwarna biru ini jong, guys, alias tidak ada hewan apapun. Hari ini kakak sangat tidak beruntung ya, tapi gak apa-apa, teman. Masih ada pintu lagi di sini yang belum kakak buka nih, guys. Mudah-mudahan di pintu yang berwarna merah ini tidak jong lagi ya. Akan ada hewan lagi. Ayo kita bongkar, teman. Tok 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 tok. 1, 2, 3. Wow, ada satu ekor anakan ayam. Lihat, teman. Kalau gak percaya nih, kita tangkap ya. Wede, lihat tuh, anakan ayam ini berwarna putih, teman. Mantul-mantul ya. Si kepala pink. Mantul. Ayo kita coba kasih makan, teman. Satu ekor anakan itik. Ternyata si itik juga langsung memakan makanan yang kakak kasih, teman. Si ayam itu jadi sangat ini sekali ya. Dia malu-malu tuh, guys. Wadidaw, apakah dia sudah kenyang, teman-teman? Jadi kita nanti rawat baik-baik ya seekor anakan itu ini. Nanti kita ambil dan kita rawat. Oke guys, yuk kita lanjutkan lagi, teman. Masih ada pintu di sini yang belum kakak bongkar ya. Jangan sampai kelewatan, temanku. Mari kita bongkar. 1, 2, 3, 4. Widih, guys, bentar, ini hewan apa ya? Kakak sedikit tidak tahu, teman-teman. Yuk, lebih baik kita tangkap terlebih dahulu biar kita tahu hewan apa yang ketemukan, teman. Wow, ternyata ini adalah seekor burung puyuh, teman. Seekor burung yang tidak bisa terbang ya, tapi dia memiliki kelincahan cepat, teman, dalam berlari nih, guys. Kita coba kasih makan. Apakah dia mau, teman? Sini kau. Langsung disantap, teman. Tapi dia nampaknya ini sekali ya ketakutan sama seekor bebek ini, teman. Ayo kita tangkap satu lagi tuh. Kakak hari ini mendapatkan dua ekor burung puyuh. Wadidaw, seekor burung yang bisa bertelur, teman-teman. Mantul-mantul. Biarkan dulu ya dia bermain-main di peternakan ini, teman. Nanti kita ambil lagi nih, guys. Yuk, saatnya kita bongkar lagi ya pintu yang berwarna biru yang terakhir, pintu di sana ini, teman. Mari kita bongkar. 1, 2, 3, 4. Wow, guys, ada seekor hewan apa di dalamnya, teman? Kita coba kasih makan ya. Apakah dia mungkin keluar? Kut. Widih. Maaf, kenapa makanan kakak langsung disantap begitu saja oleh seekor bebek, teman? Bebek ini sangat ini sekali ya. Dia sangat kelaparan sekali, temanku. Kita coba keluarin ayam ini, teman. Widih, keren. Ini adalah seekor ayam hias. Namanya adalah jenis ayam kate, temanku. Mantul-mantul ya. Ayam kate ini sangat cocok, teman, untuk kita rawat dan kita pelihara ya. Wadidaw, kita kasih makan, teman.
langsung dimesantap begitu saja ya. Lihat tuh, ayam kate ini memiliki keunikan teman. Dia memiliki ekor yang sangat panjang dan juga ini apa yang berwarna merahnya ya. Kalau di daerah kakak ini namanya jawir teman-teman. Kalau di daerah kalian ini namanya apa ya? Coba kalian tulis di kolom komentar temanku. Mantul-mantul, seekor ayam kate sudah kakak temukan ya. Nanti kakak rawat dan kakak pelihara, oke? Biarkan dulu dia makan makanan yang kakak kasih teman. Ayo, lebih baik kita lanjutkan lagi ya untuk berpetualang ke sebelah mana nih guys. Wow, lihat ada lagi perangkap yang berwarna kuning di sini temanku. Kira-kira di perangkap berwarna kuning ini kakak akan menemukan hewan apa ya? Sudah ada pertanda nih guys. Di dalam pintu berwarna kuning ini kakak menemukan sejumlah rumputan lagi teman-teman. Apakah ada hewan di dalamnya pemakan rumputan? Ayo kita bongkar. 1, 2, 3. Wih, ternyata benar temanku. Lihat tuh, ternyata ini adalah seekor marmut. Lihat, marmut ini adalah pemakan rumputan lagi teman. Kita coba kasih makan ya, apakah dia mau temanku. Dudu, lihat marmut itu begitu sangat lucu sekali teman. Berwarna hitam dan juga memiliki warna sedikit berwarna apa ini, berwarna coklat. Ini mantul, nanti kakak rawat dan kakak pelihara ya seekor marmut ini teman. Jangan sampai dia mati kelaparan nih guys. Yo, biarkan dulu ya dia makan rumputan yang kakak kasih teman. Nanti sudah kenyang kita ambil dan kita masukin ke dalam truk gandeng temanku. Let's go nih guys. Kita ke sebelah mana lagi nih guys? Kira-kira ada perangkap apa lagi ya yang buka kakak buka di sini? Wow, ternyata ada perangkap yang berwarna biru di sini teman. Kakak mendengar suatu teman. Kira-kira hewan apa di dalamnya ya? Apa kalian mendengar teman? Coba lihat tuh. Ayo, kita coba bongkar dan kita selamatin ya hewan yang berdalam sini teman. 1, 2, 3. Wih, guys, ternyata seekor anakan ayam. Ayo sini kau sayang. Lihat dia malu-malu teman. Kita tangkap nih guys. Wede, nampaknya dia sangat ketakutan sekali ya. Tapi kakak gak akan apa-apain dia teman. Justru kakak akan merawatnya dengan baik-baik ya. Wadidaw, lihat seekor anakan ayam ini. Kira-kira anakan ini adalah anakan ayam kate teman-teman. Lihat tuh. Bentar teman, kakak sampai lupa nih guys. Kakak lupa ya untuk memindahkan semua ikan-ikan yang tadi kakak temukan teman. Yuk kita masukin terlebih dahulu ke dalam truk akuarium teman, karena masih ada truk akuarium kakak yang masih kosong nih guys. Lihat tuh, jadi semuanya truk akuarium kakak sudah terisi penuh ya oleh hewan-hewan teman. Coba lihat tuh, banyak sekali ikan komet, ada ikan hias, wadidaw, ada juga seekor marmut, ada juga anakan ayam teman. Tuh 4 ekor ya sekarang sudah dapatkan hari ini teman, dan juga seekor marmut lagi berwarna hitam guys. It's very nice. Oke teman-teman, dikarenakan truk gandeng kakak sudah diisi penuh oleh semua hewan dan juga ikan ya, itu saatnya truk gandeng kakak dan segera lagi untuk berangkat ya teman-teman. Jangan lupa like dan subscribe temanku. Let's go, kita lanjutkan lagi untuk berjalan teman. Hai. Halo teman-teman, kembali lagi bersama truk gandeng nih guys. Wadidaw, lihat truk gandeng kakak sudah sampai ya dengan selamat teman. Itu saatnya kita let's go lagi ya untuk berpetualang mencari hewan-hewanan yang berada dalam sebuah peternakan ini teman. Lihat, terdapat istana begitu besar. Nanti kita bongkar-bongkar ya pintunya. Sebelum buka pintu istana yang paling besar, lebih baik kita membongkar pintu istana yang ini dulu teman. Widih, ada istana berwarna pink, berwarna biru dan juga berwarna hijau teman. Hayo, sebelum buka istana lebih baik kita buka terlebih dahulu ya pintu truk kandang kakak teman, biar lebih gampang kita memasukkan hewan-hewannya nih guys. Kakak sudah siapin ya 3 truk kandang kakak teman untuk menyimpan hewan-hewan. Guys, bentar, kakak mendengar suatu, ada yang bersuara di dalam istana ini teman. Apa kalian mendengarnya nih guys? Wadidaw, kira-kira hewan apa ya yang berada dalam sini teman? Ayo, lebih baik kita cembongkan terlebih dahulu teman. 1, 2, 3. Widih, sudah kebuka teman. Guys, lihat di dalamnya terdapat berapa ekor teman. Ada 4 ekor anakan ayam berwarna-warni ya. Kita ambil dulu makanannya teman. Kakak sudah siapin ya makanannya. Ayo sini kau sayang. Jadi dia langsung nyamperin begitu saja teman. Lihat tuh, anakan ayam ini sangat kelaparan sekali ya. Ada anakan ayam berwarna apa ini? Berwarna merah, berwarna kuning dan juga berwarna pink, berwarna kuning lagi. Wadidaw, mantul. 4 ekor anakan ayam yang sangat imut sekali tuh guys. Lihat sih, dia sangat mungil ya. Nanti kakak rawat dan kakak pelihara ya di rumah teman. Ayo, lebih baik kita lanjutkan lagi ya untuk membongkar semua pintu ini teman. Biarkan si anakan ayam ini memakan dulu ya
ya makanan yang kakak kasih teman. Kut. Ayo sini kau makan. Hehe, mantap saja teman-teman. Yuk, kita lanjutkan lagi ya. Ada pintu yang berwarna biru di sini temanku. Pintu yang belum kakak buka nih guys. Yuk, kita cembongkan teman. 1, 2, 3. Wow. Di dalam sangat gelap sekali nih guys. Kakak belum tahu ya hewan apa yang ada di dalamnya teman. Ayo lebih baik kita dekatin kamera kakak ke dalam teman. Tuh. Lihat guys. Wow. Ada seekor hewan yang sedang berdiam diri di dalamnya teman. Mari kita coba tangkap nih seekor hewan apa yang kakak temukan ya. Wow. Dia berbulu sangat lebat teman. Ternyata ini adalah seekor marmut. Kita coba kasih makan teman marmutnya. Dia malu-malu tuh guys. Malah masuk lagi ke dalam istananya ya. Ayo kita tangkap lagi teman seekor marmut ini guys. Wow. Kakak mendapatkannya lagi ya. Yuk, kita masukin dulu ke dalam truk kaneng kakak teman. Kita kasih makannya dia di dalam ya. Wadidaw, nampaknya seekor marmut ini malu-malu teman-temanku. Satu ekor marmut sudah kakak dapatkan ya. Dan kakak amanin teman. Yuk, saatnya kita masukin 4 ekor anakan ayam ini teman. Jangan sampai dia melarikan diri lagi ya. Karena 4 ekor anakan ayam ini nanti kakak rawat dan kakak pelihara nih guys. Ayam ini nanti kalau sudah besar dia bisa bertelur nih guys. Mantul-mantul. Kita tutup kembali pintunya temanku. Sudah aman ya 4 ekor anakan ayam ini teman. Let's go guys. Kita lanjutkan lagi ya. Untuk melanjutkan lagi membuka pintu istana yang ketiga teman. Ada pintu istana berwarna hijau nih guys di sini. Kira-kira akan ada hewan apa itu? Tuh. Guys. Bergerak-gerak teman pintunya. Wadidaw. Kakak sangat penasaran sekali nih guys. Apakah kalian semua penasaran? Sebelum buka pintu berwarna hijau ini, alangkah baiknya kalian like dan subscribe dulu di kakak ya. Biar kakak ketinggalan untuk belah video kakak belah petualang selanjutnya teman. Let's go. Kita bongkar. Dia sangat gerak sekali teman. Wadidaw. Ternyata ini adalah 2 ekor anakan itik. Kita kasih makan teman. Guys, lihat. Wow, ada seekor kelinci yang sangat besar sekali teman. Ini nih. Ternyata ini adalah kelinci jantan teman. Dia berwarna hitam yang sangat besar sekali ya. Dia bertelinga 2 dan juga memiliki kaki 4 teman. Kakak akan memasukkannya ke dalam truk kaneng teman. Tapi truk kaneng kakak kecil ya, tidak muat untuk menyimpan seekor kelinci ini teman. Lebih baik nanti kita ambil lagi ya seekor kelinci ini. Biarkan dia makan rumputan terlebih dahulu teman. Dia sama-sama kelaparan nih. Kakak sampai lupa teman untuk 3 ekor anakan cik ini nih. Kita kasih makan lagi di sebelah sini teman. Langsung dia menyantapnya begitu saja teman. Anakan itik berwarna putih dan juga berwarna hitam. Wadidaw. Sama-sama seperti ayam teman. Maksudnya sama itu adalah dia sama-sama hewan petelur ya. Cocok sekali nih guys untuk kita rawat dan kita pelihara ya. Biarkan dulu ya dia makan makanan di sini teman. Nanti kita ambil lagi temanku 2 ekor anakan di sini ya. Ayo lebih baik kita lanjutkan lagi ya untuk mengisi truk akuarium kakak yang masih kosong di sini guys. Kira-kira di sebelah mana teman? Wow, lihat di sini kakak menemukan terdapat seser temanku. Wadidaw, seser si alat untuk menangkap ikan. Tapi kakak belum menemukan ya petana ikan teman. Lebih baik kita taruh dulu di sini ya. Saatnya kita let's go buka perangkap yang berwarna merah teman. Ada perangkap yang terbuat dari apa ini ya? Dari bambu berbentuk kerucut. Mari guys kita bongkar temanku. 1, 2, 3. Wih guys. Seekor marmut di dalamnya teman. Lihat seekor marmut berwarna hitam. Guys, tapi marmut ini lihat, dia sangat gemuk sekali ya. Nampaknya dia sedang hamil teman-teman. Wadidaw, alias sedang mengandung nih guys. Widih, sangat kasihan sekali ya seekor marmut ini teman-temanku. Ayo kita masukin dulu ya ke dalam truk kaneng kakak teman. Nanti kalau sudah di rumah kita biarkan dia di dalam kandang temanku. Soalnya dia sangat kasihan sekali sedang mengandung nih guys. Jangan lupa teman, makanan juga kita taruh ya di dalam truk kaneng kakak. Biarkan dia makan di rumputan teman-temanku. Seekor marmut ini adalah hewan pemalu teman. Dia kalau ditemukan oleh manusia dia bisa saja lari temanku. Wadidaw. Ayo nanti kita ambil dan kita rawat ya. Di sini juga terdapat bola-bola berwarna-warni teman. Berwarna hijau, berwarna kuning, ungu dan juga pink. Wow, keren. Guys, lihat. Wow, di sini kamu menemukan kolam yang berisi ikan teman. Mantul-mantul sekali ya. Lihat kira-kira ikan apa saja yang kakak temukan ya. Kita ambil seser yang tadi kakak temukan. Ceng. Seser sudah kita temukan teman. Ayo saatnya kita menangkap ikan-ikan ini nih guys. Ada satu ekor ikan komet yang sama nih guys, berwarna merah dan juga berwarna hitam. Kita langsung masukkan ya ke dalam wadah terlebih dahulu teman-temanku. Ada juga seekor ikan apa lagi nih berwarna hitam. Nampaknya
Tentunya di sini kolam ini diisi oleh banyak sekali ikan komet ya. Wadidaw, ikan hias yang sangat cocok sekali teman buat berada akuarium yuk. Selebihnya kita taruh ya di dalam truk gandeng kakak teman. Lihat, wadidaw, mantul-mantul. Hari ini kita mendapatkan seekor hewan yang sangat banyak sekali teman. Saatnya kita taruh ya di dalam truk akuarium kakak. Tuh, hehehe, very nice, wadidaw. Sangat cantik sekali ya seekor ikan komet ini kalau berada akuarium teman. Ayo, saatnya kita lanjutkan lagi untuk berpetualang teman.